Agung Rizky Bilar. Pria ini ngaku naksir Lesti Kejora bikin kaget. Nama penyanyi dangdut Lesti Kejora kini semakin dikenal publik. Bahkan dirinya kini bisa disebut sebagai biduan papan atas tanah air. Apapun yang dilakukannya selalu menjadi sorotan, seperti kisah asmaranya menarik diperbincangkan. Biduan 21 tahun ini diketahui tengah dekat dengan pesinetron Rizky Billar. Bahkan banyak penggemar yang menjodoh-jodohkan keduanya. Meski begitu, sayangnya baik Lesti maupun Rizky Billar belum membuka suara mengenai hubungan keduanya. Semakin hari Lesti dan pesinetron Topeng Kaca ini kerap menunjukkan kemesraannya di depan publik. Di tengah manisnya hubungan Lesti dan Rizky Billar, mengejutkannya pedangdut Gunawan Lida tampak mengungkapkan perasaannya. Ia mengaku pernah menyukai biduan asal Cianjur, Jawa Barat itu. Hal ini diungkapkan oleh Gunawan saat menghadiri acara talk show yang dipandu oleh Tukul Arwana di salah satu televisi. Pada kesempatan itu, Gunawan berbicara banyak soal kehidupan pribadinya, termasuk mengenai sosok wanita yang pernah ia sukai. Ada gosip, Mas Gun ini sempat suka sama Lesti. Ini bener gak sih? Tanya Tukul Arwana. Itu benar, sahut Gunawan. Pernah, tapi itu sebelum jauh Gunawan Lida kenal dengan Rara juga. Pas awal-awal banget, tambahnya. Tak hanya itu, Gunawan juga menyebut jika Lesti merupakan wanita cantik yang memiliki suara merdu sehingga banyak membuat laki-laki jatuh hati padanya. Cowok kan lihat cewek berjilbab terus cantik, terus suaranya bagus ya tertarik, tandas Gunawan.